Halo, kali ini saya akan membahas lagunya Payung Teduh yang berjudul Akad yang diaransemen oleh Sung Ha Jung. Saya pakai capot di fret 2 karena gitar saya standar tuning. Sedangkan Sung Ha Jung pakai capotnya di fret 3 karena dia tuningnya diturunin setengah nada semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya hanya akan jelaskan mana yang harus dipencet dalam chord tertentu dan saya praktekkan dengan tempo yang lambat. Pertama, chordnya pencet 2 ini, bassnya senar 6, lalu petik di hammer on, nah ini chord A ditambah senar 2 di fret 3. D tadi, terus G, lalu chord tapi di hammer on jari telunjuknya. Di hammer on sekali lagi sambil dicek. Ini di sini. Ini senar 4 dan senar 2. Dilepas dua-duanya. A minor itu ini dan ini, sorry, ini D. Lalu B minor 7, ini dan ini, ada pull off nya E7 yang dipencet ini. Nah, pas nada ini itu jangan dilepas nada G-nya, jadi tekan dua-duanya. Itu namanya E augmented. A minor 7. Nah, ini dan ini aja. Jadi ini chord C minor major 7. G on B, chord G tapi bassnya di B. Ini B minor 7, E 7, A minor 9 karena ada nada B nya di open string.
Jadi ini cuma dua ini aja, tapi senar duanya juga dipetik. Nah ini C, terus C minor 6. Nah ini B minor 7 lagi, tekannya gini, ini dan ini. Lalu E minor biasa. A minor, terus D. Nah ini D7. Lalu di cek, terus di slide. Seterusnya sama sih, saya hanya jelaskan chordnya yang paling penting, karena fingerstyle itu asal chordnya benar pasti bunyinya hampir sama pengaransemennya. Kalau mau niru lagu fingerstyle itu yang paling penting itu chordnya sih. Seterusnya sama. Ini dipetik semua bareng, terus di shred 4 kali. Saya kasih satu tips, kalau chord-chord yang bunyinya disonan, ada interval disonannya seperti ini, jadi bunyinya kayak nabrak karena intervalnya terlalu dekat. Ini interval minor 2, karena jaraknya setengah nada. Chord-chord yang disonan seperti ini, di antara dua nada disonan tersebut, metiknya harus rata, nggak boleh ada yang lebih keras, karena kalau ada yang lebih keras, seperti ini, oh ini rata. Kalau ada yang lebih keras, nah bunyinya kurang enak didengar. Tadi ini nada ininya lebih keras daripada ininya, jadi metiknya harus rata. Nah ini B half diminis, B setengah diminis. Bassnya di B tapi ada C nya, jadi B min 9.
sih. Jadi sekian tutorial dari saya. Terima kasih.